Saya sebenarnya terfikir macam mana saya nak test sebuah action cam daripada Akaso ni, iaitu Akaso Brave 6 Plus. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya nak buat macam simple vlog untuk kita test sebuah action cam daripada Akaso. Jadi saya pun bawa lah action cam ni bercuti dekat Pulau Perhentian. Nak tengok macam mana kualiti tangkapan dia. Jadi jom kita mula. Jadi pada awal video ni saya nak minta maaf sebab ada certain footage kat sini dah terpadam sebab time tu memory card saya macam dah penuh. Jadi percutian saya ke Pulau Perhentian ni pada bulan Ogos, tak saya pada hujung bulan Ogos. Ha. Jadi pada awalnya saya ambil bus daripada TBS sekitar 11.30 malam kot dan sampai ke Kuala Besut dalam pukul 8.30 pagi. So dekat Kuala Besut tu saya pergi pula ambil speedboat dan pergi ke Pulau Perhentian. Saya sampai dekat Pulau Perhentian dalam pukul 10 pagi juga. Memang agak lama perjalanan dia, lebih kurang 12 jam juga daripada apa stesen bus tu kan, pergi ke tempat apa boat pula kan, memang lama. Dan sampai saja dekat Pulau Perhentian tu, saya cari tempat penginapan saya yang mana saya macam sewa kemah dalam 3 hari 2 malam. Dan saya punya penginapan tu sekali dengan boat pergi balik, jadi tak ada masalah lah, dah dikira sekali. So hari ni kita nak buat vlog sikit dekat Pulau Perhentian. Jadi pada awal-awal hari yang sampai tu, first activity saya dekat situ ialah snorkeling. Jadi memang itu target saya sebenarnya untuk test kamera daripada Akaso Brave 6 Plus ni. Apa yang saya boleh kata tentang pulau ni, memang dia sebuah pulau yang cantik. Kalau nak tengok ikan ke, nak tengok penyu ke, ini antara tempat yang paling anda patut pergi. Sebab kalau anda snorkeling kat sini, anda boleh nampak lah ada ikan apa kat bahagian bawah, dan anda boleh nampak pasir-pasir kat bahagian bawah tu pun. Jadi nak mandi pun tak ada masalah kat sini, dan nak snorkeling tu ataupun nak buat aktiviti laut memang saya sarankan. Sebenarnya saya fokus untuk rakam seekor penyu, tapi itulah saya punya footage ni dah terpadam tentang penyu tu, jadi tak dapatlah nak tunjuk. Jadi lepas habis snorkeling tu, pergi pula berjalan pada waktu petang, pergi ke beberapa pulau kat situ. Dan dekat sini anda bolehlah buat quick shopping yang mana ada pelbagai jenis kedai makan dan juga nak beli souvenir ataupun apa orang kata buah tangan. Inilah tempat dia. Dan pada waktu malam pula saya pulang ke Pulau Perhentian dan kat sini saya makan malam. Cuma dekat sini kalau nak makan tu harga dia macam agak tinggi sikit berbanding dekat darat. Jadi kalau anda datang sini untuk bercuti dan makan, saya rasa anda patut spare duit yang banyak sebab harga dia untuk kedai makan ni pun agak tinggi. Sebab kalau letih sangat, saya pun pulang ke kemah dan tidur untuk aktiviti pada hari esok. Jadi pada hari kedua pula, saya pergi ke kincir angin. Jadi dia ada lorong dia yang mana anda kena mendaki ke atas sikit lah. Dia bukan mendaki, anda jalan biasa je tapi memenatkan. Sebab dia mengambil masa sekitar 30 minit jugalah nak sampai ke kincir angin tu. Pada separuh perjalanan tu, anda akan nampak cell tower. Okay, itu bukan kincir angin lagi. Sampai kat bahagian atas sekali baru anda nampak kincir angin. Tu kat bahagian sini memang saya boleh kata memang pandangan ni memang cantik lah. Untuk tangkap gambar ke selfie ke, memang terbaik. Bila anda sampai ke atas ni, anda boleh nampak satu pandangan Pulau Perhentian yang sangat cantik dengan air lautnya yang warna kebiru hijauan macam tu. Oh, terbaik lah. Jadi ini tempat fotografi, tak kisah anda nak selfie ke apa kan. Cuma dekat sini dia ada tangga yang mana tangga tu dia dah macam reput-reput sikit. Jadi kalau anda sampai sini, anda kena berhati-hati lah, jangan asyik selfie sampai tak tengok benda-benda lain. Lepas daripada kincir angin semua tu, pergi turun bawah balik dan makan. Okay, ini makan malam lah. So pada hari kedua ni, sebab rasa macam nak makan yang orang kata benda yang sedap, jadi saya pun order seafood. Jadi kat sini memang kalau nak makan seafood, ini antara tempat dia. Sebab kat sini kita ada ikan yang fresh, sotong yang fresh. Jadi kalau makanan laut ni memang pemenang dia, antaranya ialah Pulau Perhentian. Kebetulan selepas makan tu, itu ialah malam merdeka. Jadi kena berjalan kaki sikit atas sikit dan ada nampak lah ada satu pertunjukan api. Malam tersebut ialah malam ambang kemerdekaan. Jadi ada countdown merdeka lah time tu. Jadi memang happening. Lepas countdown tu saya pun balik untuk tidur. Ha, macam biasalah sebab esok dah nak balik lah. Dan pada hari terakhir tu sempat jugalah mana-mana kat situ kan. Yalah lepak-lepak lah sebab dah nak balik pada tengah hari. Dan time tu pun dah letih sangat sebab time tu saya tidur dalam kemah je. Bila tidur dalam kemah ni macam biasalah dia kurang selesa dan tak cukup tidur.
Dekat situ pun juga ada hotel, ada chalet, jadi tak ada masalah sebenarnya. Cuma harga dia agak mahal sikit. Yang saya pergi kemah ni ialah tempat yang bajet. Jadi tak silap saya, anggaran saya dalam 300 ke bawah untuk makan minum sekali lah. Anda boleh pergi sana balik hari ataupun anda boleh stay selama sehari. Saya sarankan anda stay sehari lah nak tengok apa yang ada time malam-malam kan. Jadi itu saja vlog saya untuk kali ni. Terima kasih kepada Akaso sebab memberikan saya mencuba Akaso Brave 16 sebagai sebuah action camp. Dan kebetulan juga saya berani bawa action camp ni sebabnya Akaso memberikan free casing yang sekalis air. Jadi tak ada masalah. Jadi macam mana rakaman sepanjang saya tunjukkan vlog tentang Akaso Brave 16 ni? Adakah rakaman dia cantik ataupun tidak? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.